Ada tiga makna filosofis yang dapat diambil dari setiap peringatan sebuah hari ulang tahun. Yang pertama, makna reflektif. Yang kedua, makna introspektif. Dan yang ketiga, makna perspektif. Demikian antara lain disampaikan Bupati Rejang Lebong Samsul Effendi saat berpidato di rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Kota Curup ke-141 yang digelar di DPRD Rejang Lebong Sabtu kemarin. Memperingati hari ulang tahun, esensinya secara filosofis dapat dimaknai sebagai berikut. Makna perspektif, yaitu dengan sebuah peringatan hari ulang tahun kita berupaya untuk melihat masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah fondasi yang sangat bernilai sebagai referensi menapaki masa kini dan masa depan. Makna introspektif, artinya peringatan hari ulang tahun kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi diri. Dengan demikian, setiap etape perjalanan kehidupan ini selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan ke depan. Makna prospektif artinya melalui perayaan hari ulang tahun kita berupaya mendesain atau merancang sebuah formula masa depan berlandaskan realita, dinamika, kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Frankie Didigoro, RTV. Sehat, berbudaya.